بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ni, dengan kesempatan dan keizinan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dapat lagi sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Dan pada malam ininya kita akan bincang suatu tajuk yang mana kena dengan musim haji, iaitu diberi tajuk kuliah malam ininya khutbah Hajjatul Wada', khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda menunaikan haji buat kali pertama dan buat kali terakhir. Tuan-tuan kena tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Nabi hidup selama 63 tahun dan menjadi Nabi selama 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah dan 10 tahun Nabi di Madinah. Sepanjang tempoh tadi, Nabi SAW hanya melakukan umrah, 4 kali dan haji hanya sekali saja. Kalau umrah 4 kali dan haji hanya sekali saja. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, senarai 4 umrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, semuanya baginda laksanakan pada bulan Zulkaidah. Bulan inilah. Semua 4 kali umrah yang Nabi laksanakan sepanjang hidup Nabi, 4 kali itu semuanya bulan Zulkaidah belaka. Pertama, yang berlaku pada tahun 6 Hijrah, yang mana dinamakan Umrah Al-Hudaibiyah, sempena Al-Hudaibiyah, yang mana Nabi niat umrah tapi start laksana umrah, siapa saja di Hudaibiyah kena sekat ke orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tak bagi Nabi masuk Mekah, sehinggakan Nabi terpaksa tahallul awal, tak ada buat umrah lagi, terpaksa batalkan umrah tadi. Jadi tuan-tuan, juga berlaku benda ataupun umrah tadi pada bulan Zulkaidah. Pada tahun berikutnya, oleh kerana tertangguh tahun sebelum tu, maka berlakulah dipanggil Umratul Qadha, umrah ganti hak tahun sebelum. Umrah pertama tahun 9 Hijrah, Umrah Qadha tahun ke-7 Hijrah. Nabi ganti hak tahun sebelum. Bila kafir tak bagi, dia suruh klik semula, maka suruh mari tahun depan. Maka marilah tahun depan Nabi bersama para sahabah hak lainnya, dan Nabi laksana juga pada bulan Zulkaidah. Orang kafir Quraisy hanya benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah hanya selama 3 hari saja. Maka Nabi buatlah umrah pada tahun ke-7 Hijrah. Umrah yang ketiga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijrah. Selepas berlaku peperangan Hunain, dinamakan Umrah Al-Ji'ranah. Umrah Al-Ji'ranah ni Nabi bermarkas di satu tempat bernama Ji'ranah. Hak mana tempat ni hanya kira-kira dekat jugalah dengan Mekah.
Lepas tu tuan-tuan, Nabi pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, buat umrah hanya satu malam saja. Lepas tu Nabi klik semula ke Jirana. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, umrah kali keempat juga dilakukan oleh Nabi SAW pada bulan Zulqa'dah, yang mana bersama dengan ibadat haji. Nabi lakukan umrah bersama ibadat haji, digabung dalam satu nusuk, digabung dalam satu perjalanan sekali lalu umrah dengan haji pada bulan Zulqa'dah. Maka tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, tu sejarah umrah Nabi lah. Dan malamnya kita nak bercerita dan sebut pengajaran yang kita boleh ambil daripada khutbah Hajjatul Wada'. Ayah-ayah, abang-abang sekalian, bahawa Nabi SAW laksanakan Hajjatul Wada', Nabi pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi ijtihad dulu. Nabi ijtihad kepada sahabat dan kena geger belaka di sekitar semenanjung Arab pada masa itu. Dan pada masa yang sama, sekitar tahun 5, pada tahun 10 Hijrah, pada 5 hari bulan Zulqa'dah, semua utusan bergerak ke kawasan-kawasan sekitar Madinah dan kawasan lain, royak ke penduduk semua orang Islam pada masa tu, royak ijtihad bahawa Nabi nak buat haji tahun ni. Kena royak belakang kat orang bahawa Nabi Muhammad SAW nak laksana haji tahun ni. Maka dalam tempoh sekitar 2 minggu, maka marilah ramai-ramai, beribu-ribu sahabat ataupun kaum muslimin yang ada pada masa tu, sekitar kita kata hampir 100,000 orang. 100,000 orang pergi ke Madinah. Ada juga yang ikuti Nabi di pertengahan jalan, tunggu Nabi jalan baru dia mahu ikut. Ada juga yang pergi awal, duduk di Madinah dulu, nak bergerak sama dengan Nabi SAW. Maka lebih kurang minggu-minggu terakhir pada bulan Zulqa'dah, Nabi bergerak dengan para sahabat. Mula-mula Nabi niat ihram di kita panggil tempat Zulhulaifah. Loninya ada masjid yang dinamakan Abyar Ali ataupun Bir Ali. Maka tuan-tuan, start situlah Nabi kita panggil niat dan mula talbiyah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, atani Jibril fa'amarani an amura ashabi wa man ma'i an yarfa'u aswatahum bil ihlal au bil talbiyah. Telah datang kepadaku malaikat Jibril. Dia telah perintahkan aku dan para sahabatku supaya mengangkat suara semasa bertalbiyah. Tuan-tuan kena tahu istilah-istilah zikir kita ni, ada panggil tasbih, kita sebut subhanallah. Ada tahmid, iaitu alhamdulillah. Ada takbir, gawa Allahu akbar. Ada istighfar, astaghfirullah. Ada hawqalah, gawa hawqalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ada hay'alah, gawa hay'alah. Hay'alah ni hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan ada juga talbiyah. Maka siapa-siapa yang masuk umrah, masuk haji, maka dia kena talbiyah, yang mana kita dengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka Nabi dan para sahabat start situ lagi bertalbiyah sepanjang perjalanannya tu, kita kata lebih kurang 10 hari lebih, belah-belah hari Nabi dan para sahabat bertalbiyah. Dan itulah yang kita kena buat kalau kita masuk ihram. Start ihram daripada miqat, boleh bertalbiyah dah. Sapalah sepanjang kita laksana haji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sapa di Mekah, kemudian Nabi laksana umrah dulu. Laksana umrah kerana musim haji tak sapa lagi. Nabi laksana umrah, Nabi tawaf yang dinamakan tawaf kudum. Tawaf mula-mula sapa, dan Nabi lari-lari anak pada 3 round yang pertama. Kemudian
empat raun yang ke yang berikutnya Nabi berjalan biasa saja, dan lepas tu kita kata Nabi semaya di belakang makam Ibrahim. Sepanjang Nabi semaya tu, para sahabat dengar Nabi membaca pada rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Jadi tuan-tuan, dua surah ni dalam sunnah nabinya, setepatnya kita molek baca dua surah ni mula-mula semasa semaya lepas tawaf. Yang kedua semaya ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib tadi molek ataupun menjadi satu sunnah kita baca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Semaya yang ketiga yang sunnah kita baca dua surah ni juga ialah qabliyah subuh. Qabliyah subuh, sebelum kita mari masjid ataupun kita mari masjid rebel, lepas rebel tu kita semaya dua rakaat, dan kita baca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Jadi ingat deh, tiga semaya ni rakaat apa, dua rakaat tawaf, lepas tu ba'diyah maghrib, qabliyah subuh. Jadi tiga semaya ni disunatkan kita baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Lepas Nabi semaya dua rakaat tawaf, lepas tu Nabi minum air zam-zam, lepas tu Nabi istilam Kaabah, dan Nabi naik ke Jabal Safa. Nabi naik ke Jabal ataupun Bukit Safa. Lepas tu tuan-tuan, Nabi naik, Nabi membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah termasuk daripada syiar-syiar Allah. Kemudian Nabi kata Abda'u bima bada'allahu bih, aku mulakan sebagaimana yang Allah mulakan dalam Al-Quran, iaitu start dengan Bukit Safa dulu, kemudian diikuti oleh Bukit Marwah. Semasa duduk atas Bukit Safa, Nabi SAW baca zikir. Nabi kata La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, atau kama qal. Maka tuan-tuan, bila Nabi baca hak tu, sekali baca Nabi doa, kemudian baca pula, baca doa pula doa la ilaha illallah tadi, doa, kemudian baca pula la ilaha illallah sampai habis doa, maka tiga kali sambil Nabi menghadap ke Kaabah. Barulah Nabi start sa'i. Sa'i kita panggil, sa'i. Jalan. Lepas tu siapa lo ni kat, siapa kita tengok ada kawasan lapu warna hijau tu, maka di tempat itulah Nabi laju sikit. Nabi berlari laju. Siapalah di Marwah, Nabi buat benda yang sama. Siapa di Marwah, berikutnya Safa, siapalah berakhir di Marwah. Cumanya oleh kerana Nabi berhaji ataupun Nabi laksana haji secara kiran, maka lepas habis sa'i tu tak boleh nak tahallul lagi. Nabi kena tunggu dululah, kena tunggu sehingga hari-hari haji. Kerana digabung umrah dengan haji dalam satu nusuk yang sama. Tapi kalau orang-orang kita pergi Mekah, siapa Mekah awal, dia mahu tu akan buat umrah dulu. Buat umrah dulu, siap umrah sedang molek, siapa tahallul. Cukup pakai baju biasa. Pan buat umrah 2-3 kali lepas tu pun tak apalah. Yang penting selesai umrah dia. Moga dia tak gabung antara umrah dengan haji. Tapi Nabi, dia gabung lalu yang dipanggil kiran. Orang kita sekalanya tamattu. Ada soal lagi ifrad. Bukan mau nak ajar nak kerusuh haji malam ni. Tapi nak royak saja. Nabi buat umrah, nak buat umrah dengan haji secara gabung yang dipanggil kiran. Dia berakil sekali. Maksudnya selagi tak buat haji tak sudah. Maksudnya ihram tu masih kekal lagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kekal dalam ihram sehinggalah hari ke-8 Zulhijjah. Hari ke-8 Zulhijjah. Maka tuan-tuan, 8 Zulhijjah ni Nabi bergerak dari
Mekah menuju Mina. Nabi bergerak dari Mekah menuju Mina pada hari ke-8 yang dipanggil hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Yang mana hari Tarwiyah ni dipanggil hari untuk bersiap, ambil bekal air, nak pergi ke Arafah esok ke pada tahun 9 Zulhijjah. Dipanggil hari Tarwiyah. Hari bersiap, nak ambil bekal air. Maka tuan-tuan, Nabi bergerak dari Mekah alik pagi, sampai di Mina waktu Zuhur. Nabi semaya Zuhur, Nabi semaya Asar, Nabi semaya Maghrib dan semaya Isyak, semaya Subuh. Dan lima semaya di Mina. Lima semaya di Mina. Untuk semaya 4 rakaat, Nabi semaya secara qasar, iaitu diringkas ke 4 jadi berapa? Jadi 2. Hak 3 jadi berapa? 3 jugalah. Dia tak ada diskaun hak. Hak lain hanya melibatkan hak 4 saja. Maka tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, lepas tunya pada pagi 9 Zulhijjah. Hari ni hari kita panggil hari wukuf. Nabi SAW perintahkan supaya sahabat persiapkan untuk Nabi satu khemah di luar kawasan Arafah. Lepas subuh tu, pagi-pagi tu, Nabi bergerak dari Mina menuju ke Arafah. Hari ke-9 Zulhijjah. Nabi sampai sebelum Zuhur. Sampai sebelum Zuhur, Nabi berehat dulu di kita panggil Masjid Namirah. Dan ni ada masjid situ. Lepas tu tuan-tuan, bila kita sampai waktu Zuhur, bila Nabi sampai waktu Zuhur, gelincirnya matahari, Nabi masuk ke kawasan Arafah. Jadi gitu dah. Hak sebenarnya tunggu Zuhur dulu, tunggu tergelincir matahari dulu, barulah masuk ke Arafah. Jadi ginilah tuan-tuan, bila sampai di Arafah, maka Nabi tak start lagi sembahyang. Masuk dah waktu Zuhur tapi tak sembahyang lalu. Nabi mula khutbah yang dipanggil khutbah Hajjatul Wada'. Ni hak kita nak bincang malam ni. Gitu. Jadi khutbah ini kita nak lihat apa hak Nabi kata khutbah Hajjatul Wada'. Khutbah, kita tahu dah khutbah tu gapo. Hajjah, haji, wada' adalah ucapan selamat tinggal. Jadi ini adalah satu khutbah yang mana seolah-olah Nabi nak ucap selamat tinggal kepada umat dia. Nanti kita tengok berapa hari lepas Nabi khutbah, lepas tu Nabi wafat. Tak lama lepas tu. Maka tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, dalam sepanjang Nabi khutbah tadi, Nabi mulakan dengan puji Allah Ta'ala. Nabi puji Allah Ta'ala dan Nabi pesailah kepada keseluruhan para sahabat. Pahala lagu mana Nabi khutbah? Orang ramai pada masa tu. Ada speaker ke tak? Tak ada. Tapi tuan-tuan, di situ Nabi berkhutbah dan suara Nabi sampai kepada semua sahabat. Walaupun nama sebut tadi bilangnya sahabat yang bersama Nabi lebih daripada 100 ribu orang, tapi semua mendengar dengan baik. Mungkin suasana pada masa tu tak geger sepengala ni. Ataupun Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa semua para sahabat dapat mendengar khutbah Nabi SAW. Maka malamnya kita nak pergi ke teks ataupun kepada isi kandungnya khutbah. Bukan semua orang nak rayak kerana tak padan nak rayak. Kita ambil dalam surah kitab hadis sahaja, iaitu dalam sahih Muslim. Sebab teks khutbah ni kalau kita gabung dalam semua kitab hadis bau panjang. Tapi ambil riwayat sahaja dalam sahih Imam Muslim. Maka tuan-tuan, antara isi khutbah Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwanakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya jiwa-jiwa kamu ataupun darah-darah kamu dan harta-harta kamu sesama kamu adalah haram. Haram itu, kehormatan itu seumpama haramnya hari ini, iaitu hari wukuf Arafah, di Arafah. Fi syahrikum hadha, haram sebagaimana haramnya bulan ini,
bulan Zulhijjah. Fi baladikum hadha, sebagaimana haramnya negeri ini iaitu Mekah. Jadi tuan-tuan, Nabi pesan mula-mulanya kita tak boleh nak cederakan sesama Muslim. Kehormatan tu sangat besar. Sama juga kita tak boleh nak ambil harta orang sesuka hati. Maka tuan-tuan, untuk mula-mula ni Islam sangat mengambil berat soal kehormatan ataupun kita kata darah. Jiwa seseorang Muslim tu ada harga yang besar. Tak boleh kita pergi cedera, tak boleh kita bunuh sesama Muslim. Maka dalam Islam telah ada termaktub satu undang-undang yang mana dinamakan sebagai kisos. Kisos. Dan kisos ni tak semestinya melibatkan bunuh. Kadang-kadang melibatkan jenayah cedera pun ada juga berlaku kisos. Kalau melibatkan bunuh, bunuh balas. Kita panggil balas balik. Ataupun kalau melibatkan cedera, kalau kerak telinga misalnya, maka balas balik kerak telinga juga. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan hukuman qisas kepada kamu dalam urusan apa, pembunuhan, pada pembunuh. Dan Allah Ta'ala juga sebut, walakum fil qisasi hayah, pada hukuman qisas itu ada kehidupan. Kerana kita buat qisas, maka terjaga jiwa-jiwa yang lain. Orang tak akan tergamuk nak bunuh sesuka hati. Kerana teringat kalau bunuh orang, dia pun kena bunuh pula. Maka tuan-tuan, Islam juga mengharamkan kita ambil harta orang lain. Untuk jenayah ambil harta orang, maka Islam membuat satu hukuman yang kita panggil hukuman hudud. Allah Ta'ala sebut, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalam minallah. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, orang tina, faqta'u aydiyahuma, dan potonglah tangan kedua-duanya, jazaan bima kasaba, sebagai hukuman, sebagai balasan terhadap apa yang mereka dua kerjakan. Nakalam minallah, satu hukuman daripada Allah. Wallahu azizun hakim. Maka tuan-tuan, nak jaga jiwa, kena jaga jiwa, tapi pada masa yang sama, siapa langgar peraturan itu, kena kisos. Siapa yang langgar peraturan, tak boleh ambil harta, tiba-tiba dia pergi ambil, maka kena hukumnya kerak tangan. Mana-mana orang yang melibatkan merompak, ropok ni lain dengan curi dah. Ropok ni terat-terat. Dia guna kekerasan, bahkan dia boleh ugut kita. Dipanggil dalam Islam, dipanggil al-hirabah. Al-hirabah. Hirabah ni hukum dia berat lagi daripada curi. Lepas tu tuan-tuan, juga termasuk daripada benda yang haram untuk kita laksanakan ataupun terhadap sesama Muslim ni, ialah kita kena jaga maruah sesama Muslim. Maruah. Bila melibatkan maruah ni, biasanya jenayah yang berlakunya ialah zina. Islam membuat satu hukumnya kepada orang-orang yang terlibat dengan zina. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka sebatlah kedua-duanya 100 kali sebatan. Bagi orang mengatau kat orang muda-muda, Nampak ada hak ragu-ragu sikit, tiba-tiba dia tuduh berzina, maka Islam letakkan hukuman qazaf kepada penuduh berzina dengan 80 sebatan jika tak sabit penyaksian dia. Maka tuan-tuan, nak jaga jiwa, nak jaga harta, nak jaga maruah sesama Islam ni, sama Muslim ni, Islam dah letakkan peraturan-peraturan yang baik. Tu hak mula-mula Nabi pesan. Jaga sama kita, jangan balah apatah lagi sehingga melibatkan berlaku pentupahan darah. Seterusnya Nabi pesan apa lagi? Nabi kata, ala inna kulla shay'in min amril jahiliyyati tahqadamayya mawdu'.
semua benda yang menjadi adat-adat pada zaman jahiliah, peraturan-peraturan jahiliah dulu, aku telah batalkan dan aku letak di bawah kakiku sebagai tanda pembatalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua peraturan hok dibuat zaman jahiliah tak boleh pakai dah lepas ni. Pakai hok baru, hok Islam. Bolehlah duk ukit cerita-cerita lama, peraturan-peraturan lama. Antara Nabi Hurairah lagi, Nabi kata, "Wadima'ul jahiliyati mawdu'ah." Semua dendam kesumat hok berlaku pada zaman jahiliah terbatal belaka. Tak boleh nak ukit dah. Bila zaman Islam ni, tak boleh dah nak ukit cerita-cerita lama. Nabi nak batalkan dendam zaman-zaman dulu. Nabi kata, "Wa awwalu damin adau min dima'ina damu ibnu Rabi'ah ibn al-Harith. Kana mustardian fi Bani Sa'd faqatalahu Hudzail." Darah pertama yang aku batalkan dendamnya ialah darah keluarga kami, iaitu kita kata sepupu Nabi, anak kepada Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dia ni budak, dia menyusu di kabilah Bani Sa'ad. Tiba-tiba dia pergi main tepi rumah orang, berlaku peperangan, kabilah Hudzail mari serai kampung tu, menyebabkan budak ni terbunuh sama. Tu cerita lama. Cerita lama. Maka keluarga Nabi SAW tak akan lagi ambil tindakan kepada kabilah Hudzail. Maksudnya Nabi batal hak keluarga dia dulu. Batal dendam hak keluarga Nabi dululah maksudnya. Orang lain pun kena batal sama. Kerana dendam keluarga kami, kami pun tak akan ungkit dah ambil tindakan kepada kabilah Hudzail. Tu cerita lama. Kalau nak ikut, nak ukit semula gapo berlaku zaman jahiliah gak, boleh tak nak kisah lah. Tapi Nabi kata lepas hari ni, sekat hari ni je benda-benda hak jahiliah tu kita batal berlaku. Dan Nabi mulakan dengan keluarga Nabi. Ni contoh pemimpin yang baik. Gapo-gapo nak start peraturan kepada rakyat, start dengan diri dulu. Nabi buat contoh, Nabi lucutkan hak ambil tindakan tadi kepada keluarga dululah. Kalau nak kira, boleh Nabi ambil tindakan kepada kabilah apa? Kabilah Hudzail tadi. Kemudian Nabi pesan lagi, Nabi kata, "Waribal jahiliyati mawdu'." Semua urusan riba yang berlaku pada zaman jahiliah. Dan riba bentuk jahiliah ni, tuan-tuan kena tahu, riba supaya kita tahulah, iaitu pinjam bayar tangguh tu dengan nilai hak lebih. Dah. Ada bunga lah, mudah kira lah. Ada bunga. Bayar lepas bulan. Okey, janji lepas bulan. Kalau lewat gak, tambah. Lewat lagi tambah. Lewat lagi tambah. Kita panggil riba jahiliah. Riba yang melibatkan hutang, riba al-qard. Maka tuan-tuan, cerita-cerita lama, urusan perniagaan ataupun urusan pinjam-pinjam pada zaman jahiliah, Nabi kata kita batal. Lepas ni bo buat riba ni. Bo lepas ni orang pergi kutip hutang, minta riba. Minta tambah daripada yang sepatutnya. Maka Nabi start dengan keluarga Nabi dulu. Nabi kata, "Wa awwalu riba adau min ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib." Riba pertama yang aku batalkannya ialah riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas zaman dulunya, zaman jahiliahnya, dia wiutai kepada orang, dan dia letakkan syarat bayar lebih. Jadi tuan-tuan, kalau kita wi pinjam kat orang, kita hanya berhak ambil nilai yang kita bagi saja. Jangan ambil lebih. Jangan kita syaratkan kepada dia bayar lebih daripada yang sepatutnya. Allah Ta'ala sebut, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kamu tak patuh kepada peraturan tadi, tinggalkan riba, fa'dhanu, ingatlah kamu satu pengisytiharan daripada Allah Ta'ala, biharbin minallahi wa rasulih, berperang dengan Allah dan Rasul.
Wa in tubtum, sekiranya kamu taubat daripada riba tadi, falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu hanya modal kamu hak bagi saja, nilai asal. La tazlimuna wa la tuzlamun, kamu tak akan dizalimi dan kamu pun tak zalim kepada orang. Maka tuan-tuan kena tahu, sekeji-keji harta hak kita makan adalah riba. Nak banding dengan curi, riba berat lagi. Oh, makan harta riba, seburuk-buruk harta. Nak banding dengan babi ke gapo ke, berat riba lagi. Makan riba. Nampak pitis potulor ya. No. Tapi dengan cara hak tak betul tadi, riba menjadi satu dosa hak paling besar yang melibatkan harta. Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kamu semua 7 dosa yang mencelakakan manusia. Nabi kata, asyirku billah wassihir wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim. Lepas tu yang seterusnya, wa tawalli yawmaz zahf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Nabi kata, jauhilah kamu 7 dosa besar yang mencelakakan manusia. Mula-mula Nabi kata, asyirku billah, mensyirikkan Allah. Wasihir, sihir. Yang ketiga, bunuh orang dengan secara batil, tanpa hak yang dibenarkan. Lepas tu, yang keempatnya, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenamnya, lari dari medan perang. Dan yang ketujuhnya ialah menuduh gadis-gadis yang baik berzina. Daripada 7 perkara tu, ada tengah-tengah tu riba. Maka tuan-tuan, ni Nabi nak pesan. Bila Nabi wi pesannya terakhir hok kait dengan riba ni, kita tahulah bahawa jenayah riba ni besar. Bila kita makan harta orang, khususnya orang yang kita wi pinjam tu, kita tindas dia dengan memaksa dia bayar lebih. Dah lah dia tu orang susah dah, kita letak bunga pula. Maka satu kezaliman dalam soal yang melibatkan harta. Lepas tu tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, Nabi sambung lagi. Nabi kata, fattakullaha fin nisa, orang-orang jatuh semua, takutlah kepada Allah terhadap golongan wanita. Kena beringat, maksudnya Nabi kata, tolong beringat dengan isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu. Khususnya isteri lah. Nabi kata, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, kamu telah mengambil dia sebagai hak kamu dengan perjanjian Allah. Maksudnya berlaku ijab dan kabul. Kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Bila ada akad nikah, semua yang haram sebelum tu, bila berlaku akad nikah, telah menjadi halal untuk suami. Tu orang tina, tu isteri kita. Maka Nabi pesan, sebagai pesanan terakhir Nabi, ingat molek dalam kita berurusan dengan isteri kita. Tu kedudukan mereka. Nabi telah angkat golongan wanita, yang mana kita tahu zaman jahiliahnya, orang tina ni tak ada nilai. Dah ada setengah kabilah tu tanya anak tino. Tapi dalam pesan yang terakhir Nabi ni, Nabi royak takut kepada Allah terhadap orang tino, jangan buat naya kepada mereka. Dan antara pesanan Nabi, Nabi kata, walakum alaihinna, hak kita sebagai suami yang mana perlu dilakukan oleh orang tinonya, orang isteri kita nya, ialah dia kata, alla yuti'na fi furushikum ahadan takrahunahu, jangan isteri-isteri ni benarkan mana-mana orang masuk dalam rumah yang mana kita tak suka dia masuk rumah. Tu hak isteri, yang mana jangan buat gitu kepada terhadap tu laki dia. Tanggungjawab isteri, jangan benarkan siapa-siapa orang masuk dalam rumah yang mana tu laki tak suka. Fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih, sekiranya orang tino langgar peraturan tadi ataupun tanggungjawab tadi,
maka Nabi izinkan pukullah mereka dengan pukulan yang mana tak mencederakan mereka. Boleh tabini tapi jangan cedera. Yang nama kat lebay pergi ngadu kotak kodi. Ya, lebay mata. Siapa buat tu? Abang Amba. Maka tu tak kenalah. Dia telah langgar pesanan Nabi SAW takut kepada Allah terhadap kaum wanita tadi. Dia hanya bimbel lah. Kalau dia pisah dengan tok lelaki dia, siapa nak ke dia? Dia tua dah. Dia pula tak ada kerja. Dia fikir banyak kali, aku duduk lama ke kena tag. Tapi kalau pisah dengan tok lelaki aku ni, siapa nak jaga, apa nak jaga makan minum dia? Dia mikir banyak kali, last sekali dia terpaksa sabar. Kena tell pun tak apalah, sabarlah. Ada setengah lagu tu, kan? Maka tuan-tuan, tu suami yang mana langgar hak Allah terhadap isteri-isteri mereka. Kemudian tanggungjawab kita sebagai suami terhadap mereka. Gapa kita kena buat? Nabi kata, walahunna alaikum. Tanggungjawab kita, orang jata, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kita kena jaga rizquhunna, rezeki mereka, makan minum mereka, tempat tinggal mereka, pakaian mereka secara ma'ruf, secara yang berpatutan. Pada dengan kita lah, kita kerja setara mana, gaji kita setara mana, maka itulah yang patut kita layan isteri kita. Kitanya gaji besar, wih lah pakaian molek sikit. Dia nak emah ke sekali-sekala, buih lah. Tapi kalau orang biasa-biasa, dengan kadar biasa, maka isteri pada masa tu kena pahit tok lelaki lah. Jangan minta yang lebih daripada yang sepatutnya. Jangan duduk tekan tok lelaki dia. Jangan duduk banding, tengok bini orang lain itu sikit-sikit. Itu boleh lah, kerana suami bertindak atas kadar dia. Secara makruf bagi dia, ikut pendapatan dia lah. Maka tuan-tuan, hadirin mukminin sekalian, dalam hal ni suami Islam letak ke secara ma'ruf. Comel perkataan Islam letak. Cara suami nak layan isteri dari segi kadar nafkahnya, Islam letak perkataan ma'ruf, secara yang berpatutan. Padan dengan kita. Jangan kita nak banding dengan orang lain. Kita buat secara hak padan dengan kita lah. Gaji kita, pendapatan kita, komitmen kita. Maka tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, ambo simpulkan hak suami yang patut dia laksana terhadap isteri ada tiga, iaitu makan minum, yang kedua gabria, tempat tinggal, yang ketiga pakaian. Hak lain-lain tu ekstra lah. Hak lain-lain tu ekstra. Abang orang nak kereta, kalau tok lelaki ada piti kat dia belilah. Tapi hak wajibnya tiga tu je. Lepas tu tuan-tuan, Nabi bersabda lagi. Nabi sambung dari khutbah, Nabi kata, taraktu fiikum ma, taraktu fiikum ma lan tadillu ba'di ini'tasamtum bihi kitab Allah. Aku tinggalkan satu perkara yang mana kamu sesekali tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang dengan apa yang kamu, apa yang aku tinggalkan tadi, iaitu kitabullah, iaitu Al-Quran. Jadi Nabi tinggal Quran, pada masa yang sama Al-Quran ajak kita supaya kita ikut hadis. Jadi walaupun Nabi sebut Quran, secara lazimnya Quran kata ikut hadis. Maka tuan-tuan, di sini kita boleh simpulkan bahawa yang Nabi SAW tinggalkan untuk kitanya Quran dan hadis, yang mana kita tahu hadis adalah penghurai kepada Quran. Tak boleh nak faham Quran melainkan kena kapuh lalu dengan hadis. Maka tuan-tuan, Nabi, antara Nabi pesan juganya ialah, Nabi kata sebelum Nabi tutup khutbah tu, Nabi kata, inna dinakum wahid. Dari riwayat lain Nabi kata, inna dinakum wahid, wa inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamiyyin ala arabi, wala li aswadin ala
wala li ahmarin li ahmara ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Sesungguhnya agama kamu satu, sesungguhnya Tuhan kamu juga satu, bapa kamu juga satu, iaitu Adam alaihi salam. Bukanlah menjadi kelebihan jadi orang Arab melebihi orang Ajam. Bukanlah orang Ajam itu lebih daripada orang Arab. Bukanlah orang yang kulit merah itu lebih daripada orang yang kulit hitam. Bukanlah orang yang kulit hitam itu lebih daripada orang kulit merah. Melainkan takwa. Narayatnya Islam sama ratakan sesama manusia. Sama rata saja. Melainkan satu KPI orang panggil. Satu nilai tambah takwa. Hak ni boleh capai belaka. Kita boleh nak jadi orang Arab? Boleh ke tak? Tak boleh. Ejah lagu mana pun tak boleh. Kita orang Melayu, lahir sebagai Melayu, ini takdir yang mana kita tak boleh nak ubah. Kita lahir di Kelantan, tak boleh nak ubah juga. Kita lahir dan kita kerja, Allah Ta'ala takdirkan kita rezeki sekian-sekian. Kerja banyak pun kadang-kadang rezeki setara tu juga. Ada orang lain kaya. Kalulah Islam meletakkan kekayaan tu, maka ramailah yang gagal. Tak jadi kaya. Orang miskin ataupun orang biasa-biasa tak jadi kaya. Tetapi kalulah takwa, semua bangsa boleh jadi bertakwa. Semua orang kaya ataupun miskin boleh jadi takwa. Jadi nak capai inna akramakum indallahi atqakum tu semua boleh. Tak ada halangnya sikit abu. Cuma atas kita je lah. Nak jadi sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Waktu kita boleh hejah. Kita nak jadi orang Arab tak boleh hejah dah. Buat lagu mana pun tak boleh dah. Maka tuan-tuan, Islam letakkan satu KPI. Satu matlamat yang mana semua orang boleh capai, iaitu takwa. Ejahlah biar boleh sapa makam takwa. Dan terakhir Nabi kata, wa innakum tus'aluna anni fama antum qailun. Kamu semua di hadapan Allah Ta'ala esok-esok akan ditanya tentang diriku. Allah Ta'ala tanya kamu semua ni tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni kamu nak kata terhadap Nabi? Nabi tanya dah kepada para sahabat. Esok-esok Allah Ta'ala akan tanya kamu semua, apa yang aku laksanakan. Jadi seolah-olah lo ni gak orang panggil so asli dik boh. Lagu mana boh? Prestasi boh. Tanya setah bawah. Jadi samalah juga Allah Ta'ala esok-esok akan tanya umat Nabi SAW terhadap Rasul mereka. Lagu mana Rasul di kalangan kamu? Maka sahabat satu kata, satu kita kata seia sekata lah. Serupa jawapan mereka, mereka kata, qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahat. Kami bersaksi di hadapan Allah Ta'ala esok-esok bahawa sesungguhnya Tuhan telah menyampaikan risalah, telah melaksanakan amanah, telah memberi nasihat untuk umatnya. Maksudnya sudah molek belakang yang Tuhan buat ni, rakyat belakang dah, rakyat comel pula, dan kami faham apa yang Tuhan cakap. Sedih molek seolah-olah Nabi SAW telah laksana tugas baginda sebaik mungkin. Semua sahabat royak gitu berlaku. Tak ada yang kata Nabi ni tak royak, ada mugah Nabi sipai. Dah. Semua kata Nabi royak berlaku dah. Nabi ngajar dengan molek dah. Maka Nabi bila sahabat royak gitu, Nabi angkat tangan ke langit dengan telunjuk. Nabi angkat ke langit, Nabi kata Allahumma syhad. Faqala bi usbu'ihi sababati ila samai thumma yankutuha ila nas. Nabi buat gini, ayah-ayah sekalian, eh? Dalam hadis disebut Nabi angkat tangan ke langit, telunjuk ke langit, kemudian Nabi buat kepada manusia. Dia jatuh gitu. Atas Allahumma syhad. Ya Allah, saksilah apa yang mereka kata. Ya Allah, saksilah apa yang mereka kata. Tiga kali Nabi ulang. Ya Allah, saksilah apa yang mereka kata. Tengoklah apa yang mereka kata terhadap aku. Maksudnya gitulah, tuan-tuan semua. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, jadilah saksi terhadap penyaksian mereka.
Itulah penyaksian yang mereka akan royak di hari akhirat esok. Maka tuan-tuan, bila kita dengar hadis tu, kita tahulah bahawa dan kita percaya Nabi SAW telah laksana tugas sebaik mungkin. Maksudnya kita faham Islam hari ini kerana Nabi cerita molek kepada kita. Tak faham Quran, ada tafsir dalam hadis. Maksudnya nak faham agama yang Allah Ta'ala nak daripada kita ni, Nabi ajar dah kita. Nabi telah laksana tugas baginda sebaik mungkin. Maka sebab tu bila kita ziarah, tuan-tuan yang mana ada rezeki sama ada pergi haji ataupun umrah, bila kita bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur Nabi, kita kata jazakallahu anna khaira, terima kasih, moga Allah bagi ganjaran sebaik-baiknya kepada tuan. Maksudnya terima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda ajar kita. Maksudnya kita mentauhidkan Allah Ta'ala kerana jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, itulah kita kata secara ringkas khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira, nak kumpulkan banyak riwayat, ada lagi riwayat-riwayat lain. Cumanya pada hari Arafah selepas Nabi berkhutbah tu, Nabi sembahyang Zuhur dan Nabi sembahyang Asar secara jamak takdim, secara jamak takdim. Iaitu sembahyang perawal sembahyang Asar dalam waktu Zuhur. Kemudian lepas lesah belakang, Nabi doa sapalah terbenamnya matahari. Maksudnya hari Arafah adalah hari untuk kita berdoa. Berdoa kepada Allah. Dan pada hari itu Nabi tak puasa. Nabi nak rayak kepada para sahabah bahawa baginda tak puasa. Nabi ambil susu dan Nabi minum di khalayak para sahabah. Jadi hak puasa tu kita lah. Hari Arafah esok-esok yang mana kita ada peluang. Kita nak start hari Jumaat ni dah. Dah, hari Jumaat ni adalah hari pertama masuk bulan Zulhijjah. Jadi kita buat satu persiapan, kita buat target molek dalam 10 hari pertama ataupun 9 hari pertama kemuncak dia hari Arafah, kita isi molek lah dengan segala kebaikan serupa dengan kita buat 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kerana nilai yang Abang sebut dah dalam kuliah baru ni ataupun sebelum ni, bagaimana kita kena hidupkan hari terakhir Ramadan, itulah perasaan yang sama kita kena buat pada 10 awal Zulhijjah. Kerana hari-hari 10 awal tu adalah hari yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Khususnya yang kita kata yang paling kemuncak ialah kita kena berpuasa. Rugi siapa tak puasa pada 9 Zulhijjah. Jadi pakat puasa belakalah. Pakat kira sehari sebelum raya. Kalau raya iga pun hari Ahad tu. Dak kalau raya hari Ahad agak kita pakat puasa hari Sabtu. Jadi tuan-tuan, itulah khutbah yang dipanggil khutbah Hajjatul Wada'. Khutbah yang terakhir Nabi ucapkan selamat tinggal kepada para sahabat. Nabi kata khudhu anni, ambillah khudhu anni manasikakum. Tengok molek aku buat haji ni, belajar. Tengok sambil belajar. La'allila alqakum ba'da ami hadha. Barangkali aku tak akan jumpa kamu lagi lepas ni. Nabi seolah-olah bagi hint dah, bagi isyarat dah bahawa tahun-tahun depan barangkali tak akan jumpa dah dalam musim haji. Jadi ambil molek, haji sekali ni je yang Nabi buatnya, belajar molek. Tengok molek bagaimana Nabi laksana haji. Jadi tuan-tuan, setelah sekitar 83 hari saja. 83 hari lepas selesai haji belaka, Nabi klik ke Madinah, Nabi mula sakit. Masuk bulan Rabiul Awal Nabi mula demam lah. Kita kata demam panas dan makin lama kohor teruk. Nabi sakit kepala dan Nabi wafat sekitar 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Maka tuan-tuan, betul lah kita kata Nabi berasa tak lama dah tu. Iyalah. Sebab tu Nabi kata barangkali aku tak jumpa dah kamu selepas ni. Jadi ayah-ayah sekalian, kita berhenti setakat tu dululah. Insya dah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua dan kita boleh berjumpa dalam siri-siri hak lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.